أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الحق أدخلنا مدخلا صدقين وأخرجنا مخرجا صدقين وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Alhamdulillah segala puji adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel Idream TV dalam program Tadabur Al-Quran yang insyaallah kita akan sama-sama kembali menelaah sedikit demi sedikit untuk kita ambil ibrah atau pelajaran apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Uh, dimana di mana ya, tujuan utama dari itu adalah agar Al-Qur'an menjadi hidayah, menjadi petunjuk pedoman bagi kita di dalam menjalani kehidupan yang Allah amanahkan kepada kita. Tidak lupa kita baca salat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah terima Salawat dan salam yang kita baca Dan dilimpah curahkan kepada Para nabi, para rasul Wabil uh, Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan semoga kita termasuk Dalam kelompok orang yang akan berbahagia Nanti ketika berjumpa dengan Allah Di Yawmul Mahsyar Dijauhkan dari siksa api neraka Dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaAllah. Amin ya robbal Alamin. Sahabat adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan gajian kita di Surah Al-Baqarah. Kita akan beranjak ke ayat yang ke-91 masih berbicara tentang perangai karakter sifat dari orang Yahudi ya, yang di dalam ayat ini e, merupakan umatnya Nabi Allah Musa salam, ya. dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, membacakan ayat ini kepada orang-orang e, Yahudi ya, yang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Karena memang e, orang Yahudi ketika itu memiliki resistensi ya, atau penolakan terhadap e, kenyataan bahwa nabi yang mereka tunggu-tunggu telah datang, cuman datangnya dari bangsa yang mereka tidak sukai, yaitu bangsa Arab, nah, sehingga kemudian Rasulullah SAW dengan sabar, ya, atas perintah Allah, menyampaikan kepada mereka. Ya. apa yang mereka rahasiakan ya. <tuh> yang mereka hanya ketahui di kalangan mereka saja jadi Allah kasih tahu tuh ya ke Nabi Muhammad inilah ya sifat mereka inilah perangai-perangai asli mereka ya. dari luar mereka kelihatannya baik alim gitu ya ya bersatu tapi sesungguhnya ini yang terjadi pada pada kehidupan mereka nenek moyang mereka <tuh> Kenapa Rasulullah lakukan itu agar mereka sadar oh ternyata Muhammad ini dia tahu ya semua tentang kita padahal kita nggak ngasih tahu dia gitu kan berarti ada yang ngasih tahu dia nggak mungkin yang ngasih tahunya kita gitu kan orang-orang Yahudi pasti yang memberitahunya adalah Tuhan yang telah mengutus nabi-nabi ya rasul-rasul kepada Bani Israel dulu yaitu Allah Subhanahu wa taala Nah, kalau itu yang mereka pikirkan tentu ya, mereka akan menerima Nabi Muhammad gitu kan <tuh> tapi anehnya ya orang Yahudi itu meskipun sudah berpikir begitu ya tetapi mereka mencari alasan mencari excuse ya dan lebih memilih untuk kemudian membangkang ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana ditegaskan di dalam ayat ini, ya. في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه، وهو الحق مصدقا لما معهم. Wa idza qila lahum apabila dikatakan kepada mereka aminu ya berimanlah kalian percayalah kalian layakinilah yakinilah oleh kalian ya bima anzalallah ya terhadap apa-apa yang telah Allah turunkan ini maksudnya Al-Qur'an jadi Rasulullah sallallahu ya, alaihi menyuruh kepada orang-orang yang berimanlah kepada Al-Qur'an ya, kitab terakhir saya adalah nabi gitu ya Allah mengutus saya sebagai seorang rasul dan kemudian aku di diberi e, petunjuk atau risalah sebagaimana sebagaimana nabi-nabi terdahulu ya. Kalau kepada nabi dulu ya kitabnya ada namanya dan kepadaku ya kata Rasulullah yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi apa, Rasulullah sudah menyampaikan ini kepada orang-orang Yahudi. Lalu kemudian Allah katakan, wa idza qila aminu bima anzalallah. Ya, kalau dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini berimanlah yakinlah terhadap apa yang telah Allah turunkan. Qalu lalu kemudian mereka mengatakan, nu'minu bima unzila alaina. Ya, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Maksud mereka adalah kitab eh, Taurat ya, karena mereka juga tidak mengaku Injil itu kan yang diturunkan kepada Nabi Allah Aisyah alaihissalam jadi kami hanya beriman kepada apa yang telah kami terima dan mereka tegaskan ya furu Nabi ya ah. dan mereka kata Allah subhanahu wa taala mengingkari apa yang telah datang setelahnya jadi dia mengatakan kami yang kami imani ya beriman kepada yang Allah telah turunkan itu kita Taurat. Ya. <tuh> Dan kemudian Allah katakan mereka mengingkari apa yang datang setelah itu. Ya, Injil mereka bantai, ya, bantah. Kemudian juga datang Al-Quran mereka, mereka bantah, mereka ingkari. Wahwal di kalimah mahum. Padahal, ya, kitab yang Allah datangkan setelah Kitab Taurat itu isinya. Ya, ya, Musadikul lima maaf um, juga ada berita-berita tentang apa yang telah mereka dengar. Ya. Jadi, artinya Al-Qur'an ini kitab yang uh, Musadik ya, membenarkan, ya. membenarkan dalam mereka mengakui uh, kebenaran kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Makanya dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang e, bercerita tentang hukum e, Taurat misalnya. Atau sebagian dari sebagian isi utama dari kitab Taurat ada dalam Al-Quran. Bahkan kisah Nabi yang paling banyak, Nabi yang paling banyak disebut namanya adalah Nabi Musa. Dalam Al-Quran. Bukan Nabi Muhammad, tetapi Nabi Musa nama nabi kisah nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Seharusnya ya secara teori kan mereka harus mikir ya orang Yahudi ini. Kalau Al-Qur'an ini ya Nabi Muhammad ini adalah penipu, pembohong, ngapain dia gitu kan banyak cerita tentang nabi kita ya. Kenapa bisa cerita tentang kitab Taurat yang telah turun kepada Musa dulu gitu kan? Seharusnya kan ini cerita tentang diri dia aja, tentang kehidupan dia, tentang bangsa dia, bangsa Arab. Tapi kan tidak. Jadi telah nyata sebetulnya kalimat ya, wahwal hakku musad de kalimah mahum, ma ya, bahwa apa yang disebutkan Al Qur'an itu membenarkan apa yang telah turun kepada mereka. Kul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka falima taktuluna anbiya anbiya Allah min qablu tu mu'minin kalau betullah kalian itu beriman kepada Allah gitu ya dan beriman uh, kepada apa yang telah Allah turunkan kepada kalian falima anbiya Allah kenapa kalian membunuh para nabi yang Allah turunkan kepada kalian min qablu ya. Bulu. Jadi belangnya mereka itu diangkat oleh Rasulullah kan mereka pikir kisah eh, apa kisah kisah ke apa sisi gelap ya sisi gelap kejahatan e, Bani Israel itu ya tidak diketahui oleh bangsa lain itu kan ternyata diketahui oleh Nabi Muhammad yang orang Arab. Ya. Ini kalau memang eh, ya, ini ini apa nih kena mental gitu ya kalau <laughs> bicara dialog gitu kan. Ya, mereka mengatakan ya kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami gitu kan. Walaupun faktanya kemudian ternyata ya, apa yang telah ya, apa yang Allah turunkan setelah kita menolak juga mereka bantah. Kemudian Nabi menegaskan kalau kalau kalian memang beriman ya benar-benar beriman kepada Allah gitu kan. beriman kepada apa yang Allah telah turunkan begitu kan. Kenapa dulu ya dalam kehidupan sejarah kehidupan kalian ya nenek moyang kalian itu kemudian membunuh para nabi dan para rasul yang Allah utus membunuh nabi-nabi Allah yang diutus kepada mereka ya. dalam riwayat yang masyhur termasuk ya, pembunuhan terhadap nabi nabi zakaria ya <tuh> Jadi, dibunuh gitu jelas ya ke kedudukan Nabi Allah Zakaria itu kan dia adalah seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah. Tapi kemudian mereka sanggup membunuh Nabi Nabi Allah Zakaria karena Nabi Zakaria mengkritik ya penyelewengan-penyelewengan yang yang ada pada pendeta-pendeta Yahudi ketika itu. Jadi Nabi Rasulullah kemudian mengangkat cerita itu istilahnya kalian ini sok beriman sok baik gitu ya mengaku si paling gitu ya. si paling beriman ya di hadapan Nabi Muhammad itu tapi faktanya ya justru sejarah kehidupan kalian diwarnai dibumbui oleh pembunuhan orang pembunuhan para Nabi dan para Rasul ya, si paling si paling beriman gitu si paling baik gitu si paling mulia tapi kemudian ternyata sisi gelapnya justru membunuh nabi-nabi Allah yang datang kepada mereka. Jadi ini pertanyaan ini ya kalimat ini betul-betul telak ya kena kepada mereka. Jadi sebetulnya memang tidak ada celah ya bagi Bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah SAW, orang Yahudi di masa Rasulullah untuk menolak atau membantah kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Nah karena tidak ada celah ya tidak ada lagi hujah yang bisa mereka kemukakan untuk mem mem apa, membuktikan Nabi Muhammad itu palsu gitu kan Nabi Muhammad itu salah dia bukan Rasul. Udah habis caranya gitu kan udah gak ada celah lagi maka yang muncul adalah kemudian uh, tindakan uh, apa namanya tindakan yang paling terakhir lah gitu ya, jurus pamungkas mereka ya bunuh aja ya, sama seperti kita dulu membunuh nabi-nabi dulu gitu ya, dan itu memang diceritakan dalam surah Nabau, ya, ya beberapa upaya, ya pembunuhan, ya, eh, di, eh, yang dilakukan, eh, yang eh, upaya beberapa upaya pembunuhan kepada memang dilakukan oleh orang Yahudi ya, mulai dari mereka sendiri ya bikin trik ya mengundang Nabi Muhammad untuk kemudian disetting di, di supaya seperti kecelakaan gitu kan ketimpa batu gagal ya. kemudian mau menyuruh orang bunuh juga ya, berapa kali lah gitu ya. udah sering banget ya orang-orang Yahudi itu mengupah orang untuk kemudian membunuh Nabi Muhammad tidak pernah berhasil ya. dan yang terakhir kemudian oh, seorang wanita Yahudi ya uh, diperintahkan ya atau berinisiatif untuk kemudian meracun Nabi Muhammad jadi begitu jelas ya, ya, memang terbukti ya ke apa yang Allah sebutkan tadi ya, ya di mana Allah mengatakan ya katakanlah Muhammad taktuluna taktuluna ambil Allah tuh amin lingkung tuh kalau memang benar kalian beriman kepada Allah kenapa dulu kalian kemudian membunuh ya Nabi-Nabi Allah yang turun kepada kalian Ya Allah itu kepada kalian ya, Jadi menurut para ulama Allah menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabatnya Berkata kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ya, Dan sekitarnya mereka Agar mereka percaya kepada Al-Quran Yang turunkan kepada Allah Orang-orang Yahudi ini kemudian menjawab bahwa Mereka percaya kepada kitab yang turunkan kepada Nabi-Nabi Keturunan kepada Israel ...yaitu Taurat. Dan mereka kemudian selalu mengingkari kebenaran Al-Quran... ...yang membenarkan kitab Taurat. Nah, kalau mereka berterus terang... ...tentulah mereka akan mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Tidak mengandung sedikit pun keraguan. Nah, apalagi kalau dikompar dengan kitab mereka. Persis. Ya, karena kan eh, pada dasarnya ya, prinsipnya... Ya, ...prinsip yang utama ya, risalah para nabi dan para rasul yang datang dari mulai Nabi Allah Adam ya, sampai ke Nabi Allah e, Isa kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad prinsip ya risalahnya sama sama ya tauhid ya, dan juga e, ahlak ya. mengajarkan apa menyampaikan kepada manusia tentang siapa sesungguhnya Tuhan ya, dan bagaimana cara menyembah Tuhan lalu kemudian bagaimana berinteraksi dengan dengan makhluk ya dengan yang lain kita gitu, sesama makhluk akhlak gitu. makanya prinsipnya sama sebetulnya bahkan ee, riba itu kan di dalam Taurat juga haram dalam Alquran lebih tegas lagi keharaman zina di dalam Taurat juga haram dalam Alquran juga tegas dengan keharaman jadi enggak ada kemudian hal yang membuat mereka ragu bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang benar. Eh, tapi mereka membantah juga. Ah, gitu kan? Ya. Maka sesudah itu mereka kata para ulama, ya, bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW membantah alasan yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dengan bantahan yang membuat mereka tidak berdaya. Ya, mati kutu gitu ya. Ya, apabila memang betul dan nenek moyang mereka dulu mengikuti kitab Taurat ya, yang diturunkan Allah ya, tentu seharusnya mereka tidak membunuh nabi-nabi Allah. Ya, dengan demikian jelaslah bahwa mereka sebetulnya bukan pengikut nabi Musa yang taat atau pengikut nabi Musa yang setia. Kan mereka klaimnya gitu kan si paling setia ya, si paling baik mengikuti nabi Musa ya. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu ya kalau udah berantem tuh sama orang-orang uh, Arab ya itu bertikai bertengkar dalam urusan bisnis sama orang Arab selalu yang dipakai itu kalimatnya ya, membanggakan Nabi Musa itu. Bagaimana Nabi Musa dulu ya mengeluarkan mereka dari Mesir dan kemudian atas uh, izin Allah Nabi Musa kemudian membunuh Firaun. Itu yang selalu mereka banggakan. Ya, kalau ibu sama orang dibangga bagian itu Nabi Musa tapi bab amalan ya, bab ya, ibadah yaitu justru mereka kemudian ya, tidak selurus ya tidak berbanding lurus dengan apa yang diajarkan Nabi Musa ya prakteknya itu tadi ya mereka suka makan riba mereka suka iri dan dengki ya kemudian mereka juga merasa sombong ya rasa yang paling baik gitu kan jelas-jelas itu semua adalah hal-hal ya, sifat-sifat yang dilarang oleh Allah subhanahu ta'ala Allah menyebutkan pembunuhan dilakukan oleh nenek moyang mereka Yahudi ya, dan menghubungkan perbuatan itu kepada orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW dalam rangka menunjukkan bahwa mereka itu adalah keturunan dari satu bangsa dan dianggap sebagai satu kesatuan karena karakternya sama. Ya, kalau dulu nenek moyang kalian begitu, ya kurang lebih sekarang juga begitu aja. Ya, ternyata sama itu. Nenek moyang mereka dulu membodoh nabi-nabi, ya ternyata ini orang Yahudi juga sama. Maka ya sebagai ibrah ya sahabat Edrim dari ayat ini adalah kalau kita bicara Nabi Allah, ya, ini kan kalimatnya uh, disebutkan di sini. Ya, falima tak kul falima tak tulu tulu Allah yang Kenapa kalian kemudian membunuh, membunuh para Nabi Nabi Allah? jamaah? ya. Nabi ini kan jamaah dari kata Nabi. Ya, Nabi itu artinya secara bahasa adalah orang yang membawa berita yang benar. Yang tidak diragukan lagi kebenaran berita itu. Itu nabi ya. Itu mereka bunuh. Nah, mereka bunuh. Nah, maka sebagai ibrah adalah... Ya, ...pada hari ini orang-orang ya... ...apapun bangsanya, apapun identitas di KTP-nya, di paspornya... Ya, ...walaupun dia mengaku Islam, mengaku Muslim gitu kan... ...tapi kalau kemudian ya spirit... ya atau semangat yang ada di dalam dirinya atau tingkah laku yang muncul dalam dirinya adalah untuk kemudian membungkam ya, kebenaran yang datang, suara-suara ya, kebenaran, maka sesungguhnya ya, orang seperti ini 11-12 dengan orang Yahudi jadi sifat Yahudi yang paling menonjol adalah membunuh para nabi ya Memuduh mereka mereka yang membawa berita yang benar, kenapa supaya kemudian apa yang mereka sukai, kecenderungan mereka kepada hawa nafsu yang melanggar dengan kebenaran itu tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengusik. Nah, Prakteknya hari ini juga ada orang-orang model begitu, gitu kan? Ngakunya Islam, ya, dikasih jabatan, ya, atau dikasih kepercayaan, dikasih harta lalu kemudian uh, berbuat semena-mena ya dalam artian melanggar ketentuan syariat ya tidak ada halal ahra, haram ya. yang penting senang. gitu kan lalu kemudian ketika disampaikan ya, ya, di, diangkat beritanya ya kalau dia pejabat ya ya sudah ada yang mulai kemudian ya mengulik-ulik mengusik-usik gitu kan supaya kemudian uh, keburukan keburukan mereka tidak berlanjut disampaikan kebenaran kebenaran fakta-fakta gitu. Nah, itu mulailah kemudian mereka yang melakukan berbagai upaya untuk membungkam. Ya. membungkam kebenaran ya bahkan sampai pada level tega membunuh. Banyaklah ya berita-berita kita di Indonesia juga adalah cerita-cerita ya. pada pihak-pihak yang kemudian diteror ya bahkan kemudian dibunuh ya ketika berhadapan dengan orang-orang yang model begini nih orang-orang yang takut ya keburukannya dibongkar dengan kebenaran ya. lalu kemudian dikat itu ya si apa namanya si pembawa, si pembawa berita benar ini ya dieksekusi dan ini ya, bagian dari sifat orang-orang Yahudi. Artinya, ya kalau ada orang ngaku Islam begitu juga perilakunya, begitu juga kemudian tingkah lakunya ya. Ya persis seperti orang-orang Yahudi tadi ya, merasa terancam dengan kebenaran ya yang datang lalu kemudian dibunuhnya orang yang mau membawa kebenaran itu, maka orang ini Ya, di dunia dan di akhirat ya, kurang lebih sama ya, kedudukannya tempatnya dengan orang-orang Yahudi kemana nanti orang-orang Yahudi itu pergi ya, di akhirat maka kesanalah orang-orang ini ya, ya, akan pergi juga yang jelas kalau kalau dalam Al-Qur'an ya, ancaman yang telah Allah berikan janji yang telah Allah berikan kepada mereka orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah ya, Mengingkari apa yang Allah turunkan, begitu kan? Maka uh, mereka uh, di akhirat, ya Allah, sebut apa akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, neraka jahanam, bahkan kekal di dalamnya. Nah, kalau ada orang Islam, ya perangai-perangainya mirip dengan perangai orang Yahudi, ya kurang lebih sama juga, ya akan Allah jehumbamkan, akan Allah benamkan ke dalam siksa nya api neraka, sebagaimana Allah menyiksa orang-orang eh, Yahudi itu ya, yang mengingkari risalah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini jangan sampai kemudian terjadi kepada diri kita. <tuh> Nauzubillah. Maka ya. kemudian waspadalah ya dengan berbagai tawaran-tawaran ya yang kemudian menggiurkan melanggar syariat ya, ya, ditawarin uang banyak tapi dengan apa dengan permintaan dengan ketentuan dengan syarat ya, ya tidak apa tira, menolak ya kebenaran ya artinya e, bertentangan dengan apa hukum-hukum yang Allah berikan kalau kalau kemudian tawaran-tawaran ini datang lalu diterima ya maka kesananya itu ya, kesananya saya kan ada pejabat tuh ya, kalau udah nerima tawaran-tawaran begini begitu, yang jelas-jelas yaitu adalah kemaksiatan, keburukan, maka kesananya bisa jadi terjerumus, ya potensi untuk terjerumus ke dalam ini tadi ya, kebiasaan orang-orang Yahudi memburu, ya nabi-nabi mereka juga akan menjangkit ya di kalangan orang-orang Islam yang seperti ini dan ya yang sampai kemudian kita termasuk dalam kelompok orang-orang tersebut ya. Demikian sahabat Aidrim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu dan yang salah semata-mata dari kealfan dan Saya pribadi, saya begini pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallohumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka warahmatullahi wabarakatuh.